Beberapa lampu merah di Bandar Lampung, salah satunya ialah di perempatan Jalan Walter Mongensidi dan Basuki Rahmat Lok Betung. Beberapa waktu belakangan terdengar suara himbauan Wali Kota Bandar Lampung Herman Hain untuk taati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Berdasarkan pantauan tim liputan Lampung TV, Kamis 6 Agustus 2020, sekitar pukul 9 pagi. Setelah himbauan itu melalui sumber pengeras suara yang sama, yang terpasang di atas lampu merah, terdengar juga ceramah dari Ustadz Dasat Latif dan Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun masyarakat Kota Lampung yang saya cintai. Mengenai merebaknya penularan virus corona, saya Wali Kota Bandar Lampung berkenan dengan HMFM mengajak kepada masyarakat untuk tidak panik, tetap berpikir positif dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saya meminta agar kita tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, seperti memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan, selalu mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir serta tempatkan untuk berolahraga. Virus corona dapat menyebar dengan cepat, setiap orang bisa menularkan virus ini meskipun dengan sehat. Untuk menghindari keramaian, kontak fisik serta menjaga jarak minimal 1 meter. Apabila tubuh kita merasa kurang sehat, agar segera minta ke rumah sakit ataupun terdekat. Semua pelayanan kesehatan di Kota Lampung gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, apa lapanmu? Kalau Bapak mencoba saya akan kasih 300 ribu. Aku harus tahu-tahu bersekutu dengan jahat-jahat sudah. Bapak kalau mau bantu kepolisian, ada orang datang bawa beras, bawa baju, bawa kantor polisi, rekam, bawa informasi, lapor ke Panwas, tangkap untuk merusak negara kita. Apa hukumnya orang menjadi hubungan dengan membagi-bagikan mangi polisi? Dia dengan si Pak Ustaz berhasil ribu, jangan ambil haram. Sesudah Pak Ustaz haram, sekali haram tetap haram. Nah, kalau sekarang dia bagi-bagi dulu, nanti setelah itu dia akan menarik modalnya. Bagaimana hukumnya orang yang menerima uang? La'anallahu wa'alaikumsalam. Walaupun satu yang menyambung, yang menerima sombong, takkan menyambung, Dari Bandar Lampung, tim Liputan Lampung TV melaporkan.